Selanjutnya kita apa ini? Pesawat alien? Eh, sebaiknya dia diculik teman-teman. Kita harus menyelamatkan dia. Hai guys, balik lagi di channel Pandu Gaming. Dan kali ini kita bakal coba bermain Roblox lagi guys. Oke teman-teman, jadi di episode kali ini kita bakal coba perjalanannya si Ipin di dunia Roblox ya. Tapi sebelum itu ada baiknya kalau kalian like dulu video ini. Dan jangan lupa untuk di subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi di episode kali ini ceritanya itu Ipin ada di luar angkasa teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Oh my god, Ipin benar-benar di luar angkasa teman-teman. Dan di sana itu ada Mars ya. Jadi di episode kali ini ceritanya itu Ipin adalah sebuah golf ya. Gak secara signifikan Ipin ini adalah golf, melainkan kita harus bermain seperti golf gitu. Jadi kita seolah-olah golfnya guys ya. Jadi kita langsung mulai saja tanpa basa-basi ya. Di sini kita bakal masuk di dalam lubang golf. Oke, langsung teleportasi di sini. Dan ini benar-benar banyak banget tantangannya karena Thanos bakal menghancurkan dunia kembali. Soalnya Thanos telah hidup kembali guys. Ini bahaya ya. Oke, kita bakal lompat di sini. Oke, Ipin. Oke, kita sampai di sini. Nah, itu dia melayang, cuy. Wih, keren. Ipin gak melayang soalnya Ipin gendut banget, cuy. Oke, kita ke sini. Lompat lagi. Oke. Nah, lompat di sini kita sampai. Dan kita bakal kemana lagi nih? Ini apa ini? Lava kah? Masa iya lava? Oh iya. Ini bukan lava sih, mirip lava lah. Soalnya masa di luar angkasa ada lava ya? Ya kecuali di matahari ya. Oke, kita lompat di sini dan kita sampai di sini lagi. Dan jika kita berhasil menyelesaikan tantangan ini, kita bakal menjadi seorang astronot. Widih. Kalian ada yang suka jadi astronot gak? Silahkan kalian komen di bawah ya. Kita langsung mulai saja guys di sini. Oke, hati-hati Pin, jangan sampai menginjak apa ini ya? Cairan-cairan senjata gitu atau apa? Kita ke sini, terus kita lompat di sini. Hati-hati Ipin, jangan sampai jatuh. No, itu yang jatuh. Halo, kamu masih hidup? Mungkin dia langsung jatuh ke bumi gitu kan. Wadaw. Atau melayang-layang di luar angkasa. Wah, mengerikan banget ya teman-teman. Oke, kita sampai di sini. Dan kita kemana lagi nih? Oke. Oke, kita harus melewati ini ya. Ini seperti laser. No, 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 no. No, 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 ngelek-ngelek ya. Kita gagal lagi. Dan ini balon-balonnya Ipin mengganggu banget sebenarnya. Kita bakal coba lihat dulu ini ngelek sumpah. No, 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 no. Oke, kita sampai di sini. Jalan lari. Oke, terus lari. No. Kita gagal lagi. Kita lompat di sini. Oke, berhasil. No, 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 no. Kita hampir gagal. Oke, kita di sini dan lari di sini. Oke, kita sampai di sini. Sekarang ada hold jump. Jadi kita harus melompat ya. Ini paling jengkel kalau lompat-lompat di Roblox. Kadang-kadang nggak kelompat gitu, nggak tahu sistemnya gimana. Nah, kalian bisa sendiri ini nggak ngelompat loh. Nah, nah, nah. Kalau gini, oke, tapi nggak nyampe. Oke, nah ini baru sampai. Ayo, wow, itu baru tinggi. Dan kita sampai masuk di lubang golf. Dan kita sampai di sini ada jembatan jebakan ya. Kita harus memilih jembatannya di mana nih ya. Yang tengah, coba yang tengah. Oke, berhasil tengah. Terus, biasanya kalau tengah itu nggak bisa lagi. Mungkin sebelah sini. Ya, gagal. Oke, kita bakal coba yang tengah. Terus kita bakal coba yang tengah lagi. Oke, berhasil. Apakah tengah terus? Dan ya, ternyata gagal ya. Jangan tengah-tengah terus. Ternyata ini menjebak. Namanya juga jembatan jebakan ya. Yang belum kita coba tadi yang sebelah sini ya. Oke, berhasil. Yeay. Kita sampai. Dan di situ ada laser. Oke, lari. No. Oke, kita sampai di sini. Terus kita lompat. No. Oke, kita mulai lagi di sini. Balik dan lompat. Oke, berhasil di sini lagi. Terus kita harus melewati di sini. Oke, di sini ada cairan lagi. Cairan merah lava ya. Dan kita sampai di lubang golf. Terus kita harus... Oh, jangan-jangan kamu yang membuat ini ya. Kamu yang membuat jebakan. Hei, ngaku. Kok dia nggak mau bicara? Astronot, jangan-jangan ini Upin teman-teman. Iya ya, cita-citanya mereka berdua kan jadi astronot teman-teman. Mencurigakan ya. Jangan-jangan dia ingin membunuh adiknya sendiri. What? Dia menggunakan kayak... kain pel untuk membersihkannya atau untuk menaruh cairan merahnya teman-teman. Kalian komen di bawah saja ya. Kita harus melewati sini. Oke, sampai di sini. Ye! Terus kita kemana lagi nih? Kita harus melewati. Wow, itu apa? Kepala? Iya, kepala di dalam sebuah bot, bukan botol, ini kayak pesawat alien tapi versi kecil gitu ya. Oke, kita harus lompat di sini. No, 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 no. Oke, kita sampai di sini, lompat lagi. Ini ada yang mukanya jelek kalau nggak salah. Nah, mukanya apa-apaan itu? Bengkok gitu anjay. Oke, kita lompat di sini. Dan kalian komen di bawah juga,
kira-kira game apa lagi yang Pandu Gaming untuk mainkan, guys ya. Soalnya banyak yang bilang, "Bang, jangan main Roblox lagi." Nah, kalian komen di bawah kira-kira game apa lagi. Kalau GTA gimana menurut kalian? Kalian komen di bawah ya. Kalau kalian suka dengan GTA, kita bakal lanjutkan lagi season GTA ya. Oke, meluncur di sini dan nggak sampai di lubangnya dong. Waduh, harus jalan. Oke, sampai di sini dan kita harus melewati. No ya, apa-apaan ini? Oke, harus hati-hati, jangan sampai menyentuh cairan terkutuk ini. Oh, kita berhasil, cuy. Dan kita harus melewati ini lagi ya, sistem keamanan di Mars. No, nggak akan kena karena Ipin sudah pro ya. Oke, kita jalan. Waduh, tetap mengerikan, teman-teman. Kita harus lompat di sini. Nah, seperti ini. Ini apa ini ya? Kok warnanya berkilau banget, bukan bercahaya maksudnya. Ya. Oke, lompat. No. Ini kayak main kucing-kucingan dengan laser ya. Ini bisa enggak lompat ke situ? Kayaknya terlalu jauh. Jangan. Jangan coba-coba Ipin, kamu adalah sebuah golf ya. Kita jalan di sini, lompat di sini. Nah, ke sini. Terus lompat di sini. Oke, berhasil. Dan kita harus melewati tantangan ini lagi, teman-teman. Untuk menjadi seorang astronot, kita harus menjadi golf dulu ya. Waduh, lompat di sini, terus ke sini lagi. Oke, kita berhasil. Yeay. Selanjutnya kita apa ini? Pesawat alien? Sebaiknya dia diculik, teman-teman. Kita harus menyelamatkan dia. Tunggu. Oke, kita harus menyelamatkan dia dan mana dia tadi? Dia di mana? Oke, kita harus menyelamatkan tempat ini. Ternyata kita dilatih untuk menjadi seorang astronot yang akan melawan alien. Kalau kita gagal, jadi kita nggak jadi astronot ya, teman-teman. Oke, kita lewat sini. Terus lari, lompat, nice, ke sini. Terus kita lari lagi. Oke, berhasil. Bentar, nah lari. Oke, lompat. Tadi orang tadi di mana yang diculik alien, teman-teman? Oh my god. Ternyata kamu yang membuang semua cairan-cairan terkutuk ini. Kita bakal bantai ya para makhluk-makhluk alien dari Mars ini. Kita bakalan siksa, kita bakalan jitak-jitak kepalanya ya. Nah, ini dia, teman-teman. Ternyata dia yang membuang cairan-cairan terkutuk ini. Seperti nggak berasa, teman-teman. Dia masih tetap senyum walaupun kita pukul. Oke, kita lanjutkan saja. Mungkin ada cara lain untuk menghancurkannya ya. Jadi kita harus lompat ke sini. Boleh kena yang kotak-kotak ini nggak? Kita bakal coba dulu ya ke sini. Nah, ya. Waduh, muter-muter. Nah ya. Ipin kayak bola beneran, teman-teman. Oke, kita harus lewat sini lagi. Di sini ada tanda panah dan itu jauh banget loh. Gimana caranya? Halo. Waduh. Ini jauh banget, kita lompat di sini. Oh, gitu. Kampret bener ternyata ya. Oke, kita ke sini. Nah, terus kita lompat di sini. Kok nggak ada sih? Perasaan tadi yang di sini ada loh. Kita bakal lompat di sini. Terus di sini jalan. Nah, terus di sini jalan. Ya, jangan cuy. Kita bakal coba jalan di sini, bisa? Oh, bisa. Waduh. Terus di sini lompat. Oke, berhasil lompat. Nah, terus ini jalan. Oke, bener bang. Pandu sudah mengerti. Oh my god, itu jauh banget ya. Jauh banget loh. Gimana ini, apa kita jalan? Nah. Ternyata ada kamuflase tempat ya ternyata. Oke, selanjutnya. Oh my god, apa ini? Hey, kenapa kamu tertidur di sini? Orang lain lagi berkelahi. Ya, Dennis ada tertidur, teman-teman, dan dengan kucingnya ya. Halo, kucing bisa diambil nggak ini? Oke, kucingnya nggak bisa diambil ya. Dan di sini ada pesawat alien yang berkelahi atau berantem dengan astronot, teman-teman. Kita bakal ya, kita ketembak dong. Kita bakal bantu, tapi kita nggak punya senjata ya. Kita lanjut saja di sini. Oke, berhasil. Arahnya ke sana. Ini pesawat luar angkasanya besar banget ya. Jadi nanti di akhir episode juga kita bisa membawa pesawat luar angkasa ini, teman-teman. Bener-bener keren banget dah. Oke, kita lewat sini. Terus kita ke sini. Oke, berhasil. Hap. Nice, terus kita harus lompat di sini, lari. Oke, berhasil, ke sini dan ke sini. Nice. Kita sampai di sini, terus kemana lagi? Oh, ke sini kayaknya ya. Ke sini. Oke, berhasil. Dan di situ ada alien, teman-teman. Wow. Ya. Kita gagal ya. Di situ ada alien warna merah ya. Aliennya warna merah, mirip dengan kita, teman-teman. Mungkin dia mengubah wujudnya seperti kita ya. Kita bakal coba melompat dulu, hey. Lompat. Kok gak mau lompat-lompat ini? Gimana caranya? No. Ini saya paling bingung dengan cara melompat di Roblox, teman-teman. Susah banget menurut saya. Oke, berhasil. Dan kita lompat di sini. Di sini ada dua tempat.
Sepertinya caranya sama saja, mungkin kita bagian atas saja karena bagian atas sedikit terbuka ya. Kita lompat di sini, hati-hati balonnya meledak kipin. Kalau balonnya meledak kamu nggak bisa berdiri lagi. Oke, kita sampai di sini. Bentar-bentar, ini air terjun kah? Iya teman-teman, air terjun, terjunnya sampai ke bawah bumi gitu kayaknya. Waduh. Oke, kita bakal lompat di sini, terus kita ke sini, dan kalian komen di bawah kira-kira adakah dari kalian yang mau jadi astronot. Wow, kalian bakal menjadi orang kebanggaan Indonesia kalau menjadi astronot teman-teman. Kalian harus menjadi astronot. Oke, kita ke sini. No. Oke, kita sampai di sini lagi dan kita lompat di sini. Oke, berhasil, nice. Dikit lagi kita sampai di sini. Yeay. Terus kemana lagi? Wow, itu Mars, keren banget ya. Dan kita harus meluncur di sini. Wow. Oh, no, hampir jatuh. Dan akhirnya kita sampai di sini dan aliennya sudah ketangkap. Tanya kok kayak gini anjir. Aduh, kamu alien jahat, akhirnya ketangkap juga ya. Kita injak-injak. Rasakan itu. Dan mukanya benar-benar aneh banget. Oke, dan di sini kita berhasil menjadi astronot. Kita bakal berubah. Teng. Wow. Ada logo astronotnya juga tuh, keren. Ipin sudah berubah menjadi astronot dengan balon-balonnya. Keren juga, cuy. Kita bakal coba Dennis. Mukanya kayak gini anjir. Waduh. Nah, kita bakal foto bareng. 1, 2, 3 katakan cheese. Cekrek. Wah, keren guys ya. Dan oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu perjalanan Ipin untuk menjadi astronot dan mengalahkan alien jahat, jelek, busuk ini ya. Terkutuk kamu. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. See you next time and bye-bye my friends. Alien-nya sudah ketangkap. Tanya kok kayak gini anjir. Aduh, kamu alien jahat, akhirnya ketangkap juga ya. Kita injak-injak. Rasakan itu. Dan mukanya benar-benar aneh banget. Oke, dan di sini kita berhasil menjadi astronot. Kita bakal berubah. Teng. Wow. Ada logo astronotnya juga tuh, keren. Ipin sudah berubah menjadi astronot dengan balon-balonnya. Keren juga, cuy. Kita bakal coba Dennis. Mukanya kayak gini anjir. Waduh. Nah, kita bakal foto bareng. 1, 2, 3 katakan cheese. Cekrek. Wah, keren guys ya. Dan oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu perjalanan Ipin untuk menjadi astronot dan mengalahkan alien jahat, jelek, busuk ini ya. Terkutuk kamu. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. See you next time and bye-bye my friends.